Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Ibu Channel. Salam kenal bagi yang belum kenal dan semoga bertambah akrab bagi yang sudah kenal. Oke, semoga dulur-dulur semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oke, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu atau berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat topi dari daun kelapa. Ikuti terus. Semoga dulur-dulur bisa membuat dan tahu caranya bagaimana cara membuat topi dari daun kelapa. Oke, ikuti terus. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah daun kelapa seperti ini. Kemudian kita belah menjadi dua bagian. Kita belah menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dengan besar. Ini diibaratkan ini ukuran kepalanya ya lur ya. Mimi. Buntutan Mimi Eka. Buntutan. Mancal kuwi lho, Mbak. He? Lin kuwi anu ne. Ngatek kok. Nunggu iki. Engko lek ning kono lu sing ngembruk iki tenan iki. Wak sik wi, wak sik. Wak sik. Heeh. Mbok iki kocah Setelah ini nanti kita bulatkan seperti ini ya. Kita bulatkan seperti ini. Rapi seperti ini. Kita tali biar kuat, biar enggak lepas nanti. Biar enggak lepas-lepas. Oke, sesudah kita bulatkan seperti ini
mulai kita anyam seperti ini ya. Mulai kita anyam seperti ini. Mulai kita anyam seperti ini ya, Bro. Nah, seperti ini sampai ada 4. 1 2 3 4 sama ini. Di nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Seterusnya dan seterusnya. Lakukan penganyaman seperti ini sampai muter sampai ujung pada awal anyaman tadi ya, Lur ya. Sudah, ini sudah habis di sini. Nah, di sini seperti ini. Ini kita masukkan yang sebelah sini. Kita naikkan ke sini. Ini juga masuk di sini. Naik di sini. Seperti ini. Ini juga masuk di sini, turun lagi di sini, turun lagi di sini, naik di sini. Ini masih ada satu, masuk di sini, naik di sebelahnya sini, turun di sini, naik di sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Setelah terbentuk seperti ini kita kencengkan. Nah, sedikit demi sedikit kita kencengkan begini, Lur. Kita kencengkan. Nah, ini seperti ini loh. Kemudian ini kita masukkan ke sini.
Setelah itu, setelah ini kita ambil, kita susun secara berurutan ya Lur ya. Kita susun satu-satu seperti ini, jangan sampai apa itu enggak berurutan, jangan sampai di ini diusahakan berurutan ya Lur ya. Berurutan seperti ini. Setelah seperti ini kita ambil satu dari sini. Ini ya Lur ya. Ini kemudian ini kita anyam ke sini. Kita balikkan ke sini. Memutar ke sini. Nah. Karena ini yang berujung di sini, ini usahakan nanti ujungnya ini masuknya di sini. Jadi kita hitung ini. 1 2 3 4 5.
Nah, ini sudah jadi lur. Nah, ini tinggal lebih-lebihnya ini kita ikutkan anyam di sini. Jadi supaya enggak mudah lepas. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Oke. Sudah jadi, lur. Nah, ini bentuk topi dari daun kelapa. Seperti ini. Bagaimana, lor? Oke? Okay?